Halo guys, ketemu lagi dengan saya Rerwan Sang Petualang. Halo teman-teman, kali ini saya berada di daerah Munggedo. Hari ini saya diundang sama teman hunting di daerah Munggedo ya, sama Mas Indra. Pagi ini saya akan rencana perburuan antara ayam hutan dan tegukur. Menurut info Mas Indra bahwa di daerah ini banyak terdapat ayam hutan dan tegukur. Oke, saya bersama tim. Saya bawa teman saya, ada Bapak Okto, Bang Hariman, juga ada Bro Ilong. Kita berempat dari Kendari datang ke sini diundang sama Mas Indra. Tuh guys, sama Abang Satu. Oke, ikuti terus keseruan kami di daerah Munggedo kali ini, hunting ayam hutan dan tegukur. Ada bawa kompor di? Mau. Nggak dong gas? Oke guys, sekarang saya menuju ke TKP. Saya naik di mobil pickup ya, teman-teman yang lain sudah naik motor di depan. Saya menyusul sama Bro Ilong yang bawa kendaraan di depan ini. Saya ganti mobil. Ya, saya berada di atas pickup. Kita go, bro. Saya berada di atas pickup sekarang ya guys. Hal ini saya coba hunting di daerah hutan sawit. Ya, katanya di sini ayam hutan banyak. Semoga kali ini kita berhasil. Doakan ya. Dan keseruan kami ikuti terus petualangan saya. Ya, ini adalah kawasan tambang nikel ya di daerah kami Sulawesi Tenggara, salah satu produsen penghasil nikel seperti ini guys, tambang nikel ini. Oke, bisa dilihat nantinya di merupakan tambang nikel. Jadi nikel ini berasal dari tanah ini guys ya. Woi, tunggu. Ya, maju lagi dikit. Maju lagi dikit. Maju lagi. Ada tegukur sebelah kanan. Cuaca lagi mengganggu.
Oke guys, kali ini kita baru dapat satu poin. Ya, ini dia ayam hutan betina. Oke. Ya, udah dapat satu. Karena cuaca buruk, kita istirahat dulu. Ya, sempat hujan. Sambil istirahat, kita menunggu waktu lagi sampai sore. Semoga nambah lagi poinnya guys. Kita kayaknya tersesat ya, tersesat oleh hujan. Kita mau lanjutkan lagi, tunggu hujannya reda. Sementara kita berteduh ya di barak ini, barak tempat penampungan karyawan kelapa sawit. Kita berteduh di sini. Saya kebasahan, udah buka baju ya untuk badan. Tuh, untuk saya buat. Semoga hujan ini segera reda, biar kita lanjutkan lagi sampai sore di hunting ayam hutan kali ini guys. Ya, doakan teman-teman, satu poin baru kita dapatkan. Oke. Hujannya udah reda, tepat di pukul setengah, kurang 15 menit jam 5. Sore ini kita akan lanjutkan kembali untuk berburu ayam hutan. Semoga cuaca kali ini mendukung, mungkin sampai malam guys ya. Sembari nunggu, teman-teman ngisi perut dulu ya. Semoga kali ini cuaca mendukung untuk kita lanjutkan kembali perburuan ayam hutan kita kali ini guys. Guys, sekarang kita lagi pengintaian ya. Kita mancing suara ayam. Nah, udah terdengar ayamnya di depan yang kita mancing pakai suara musik box betina. Ayamnya kebala sama jago di depan. Kenapa? Jauhnya kita pergi. Kalau masalah tunggu ini. Buka tidak bunyi sih deh, depan tak. Pada mati tuh anunya, stikernya. Di berwarna. Oke guys. Kita akhiri petualangan kita. Kali ini kita selesai malam. Sayang karena cuaca jelek. Jadi kita cuma dapat satu poin ayam hutan dan satu buah ayam-ayaman. Tapi gak apa-apa hari ini. Puas, keseruannya lumayan walaupun hujan-hujanan gak apa-apa. Oke ya guys, thank you, terima kasih yang sudah nyimak video saya. Salam para petualang.